Hai, nama saya Abbas Azmi dan saya pengasas Azmi No Keki. Azmi No Keki bermula pada Disember 2016 dan pada mulanya kami berniaga secara online di rumah dan menyertai apa-apa event yang ada di universiti-universiti seperti UPM, MMU, MSU dan sebagainya juga. Menjadi impian saya untuk membuka kedai dan secara rasminya pada Julai 2019 saya membuka kedai untuk orang ramai datang. Semua berjalan seperti yang dirancang dan saya amat berbangga dengan penat lelah saya selama ini, hasil usaha saya dapat buka kedai yang seperti yang diimpikan. Sehinggalah. Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020. Perasaan saya pada waktu itu takut sebenarnya sebab inilah punca pendapatan saya yang utama. Kalau saya tak berniaga, maka macam mana saya nak bayar komitmen saya yang ada seperti bayar sewa kedai, sewa elektrik, sewa rumah dan lain-lain. Setelah 2 bulan, saya rasa saya tak boleh berdiam diri. Saya juga kena buat sesuatu. Pada ketika itu, kerajaan telah membenarkan kami peniaga-peniaga untuk berniaga online sahaja. Dan saya terus kembali apply online. Dan ketika itu, saya hanya tunggu dan berharap sahaja. Alhamdulillah, Azmi Keki pada ketika itu berjalan seperti sedia kala walaupun hanya berniaga online sahaja. Setelah hampir 3 tahun kami beroperasi secara online sahaja, pada 1 Julai 2022 ini, Azmi No Keki akan mula beroperasi dine-in semula. Maka kepada sesiapa yang berhajat datang tu dine-in, maka jemputlah datang menikmati pelbagai kek yang kami sediakan. Terima kasih kepada sesiapa yang menyokong Azmi No Keki selama ini, kawan-kawan, customers, family. Terima kasih banyak-banyak.